Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya kawan-kawan di pantai, sedang mencari kerang. Masih tempat yang biasa. Kebetulan juga hari Minggu, sekalian jalan-jalan sambil nyari-nyari kerang sama tiram. Nah, ini air mau sudah pasang, jadi cari kerang dulu. Oke teman-teman, lanjut terus video saya. Nah, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, tolong dukungannya ya kawan-kawan. Ini sudah saya ketemu sama teman ini. Dari tadi dia mencari, alhamdulillah dia sudah mendapat. Itu lumayan. Nah, ini dia kawan. Lumayan, sudah dapat sekitar 10-20 kiloan ya ini. Ada tudainya juga ini. Ada tudainya juga ya. Kerang darah. Hah? Di lumpur. Ada juga sih, satu dua aja. Nah, ini dia kawan. Cara mencarinya yang seperti ini ya, seperti masih kayak dulu, tapi dia punya kori-kori cantik yang tajam. Orang antar lah, keras sih, bahaya. Nah, tebel lah. Ah, iya, ini lokan ini. Ini jenis lokan ini kawan. Iya. Nah, lokan. Sering banyak dapat aku buang aja, tak aku ambil. Kalau ini dagingnya empuk. Oke kawan, saya mau melanjutkan mengorek cari kerang. Oke teman-teman, saya sudah menggaruk ini sebentar ini. Hey, panas betul matahari kawan. Tobat saya. Ini barusan ini hari ini panas. Ini lumayan ini saya dapat ini. Ada juga tiramnya ini. Woi, besar ini tiramnya kawan. Nah, nih. Nah, di tempat ini tidak pernah tidak pernah kurang ya kawan. Kalau kita betul-betul mencari kerang jenis ini, lokan dan kepa. Ini kalau bermalam ini kawan, ini hilang ini. Dia putih bersih kalau bermalam ini. Kalau baru didapat ini hitam seperti ini. Kalau dia bermalam putih seperti ini kawan. Bersih putih. Oke, kita masukin kandungnya dulu. Ini besar ini tiram ini kawan. Nah, ini sengaja saya ambil yang kecil-kecil ya teman, karena anak saya mau yang kecil-kecil, karena yang kecil begini empuk dagingnya, tidak terlalu keras. Nah, ini pesan anak saya mau diambilkan kerang yang kecil katanya pak. Ini kalau yang besar begini kasihan, tidak bisa dia makan, keras dagingnya.
kecil-kecil begini bagus motifnya, kawan. Nah, dia bermotif dia kalau kecil begini. Ini lokannya, kawan. Lokan. Panas, oh, terlalu panas ini, saudara. Teman-teman, nah, saya mau ke sana dulu istirahat di bawah pohon itu. Panas. Oke kawan-kawan, saya istirahat dulu ya. Panas betul matahari, luar biasa. Itu air laut sudah pasang. Kalau orang bilang di sini musim-musim apa namanya, kalau air laut sekarang ini itu namanya guris atau konda. Apa artinya itu guris? Dia hitungan air ketiga. Selama air mati tidak ada apa namanya, dia hitungan pertamanya itu mulai dari air mati,
atau air tidak terlalu besar ya kawan. Jadi dia terhitung guris 1, guris 2, guris 3, guris 4, 5 dan 6. Nah, kalau guris 6 itu terlalu besar air kawan. Nah, begitu mulai lagi ke 7 airnya turun. Sampai air kecil lagi. Begitu kawan. Assalamualaikum. Ada pohon besar ini. Assalamualaikum. Namanya di sini, kalau di sini dibilangi curah-curah. Besar pohonnya. Ini area laut sudah pasang. Ada lubang. Kerang ini kawan satu-satu nampakkan dirinya. Pasirnya bersih putih. Oke teman-teman, tadi dari sana jalan-jalan cari-cari tiram, tidak ada ciri-cirinya, tidak ada tiram di sini karena tempatnya pasir. Kemungkinan besok atau lusa mungkin saya ke sana, ke sebelah ya. Makan kue dulu kawan. Ada kue ini saya bawa dua. Lapar. Lumayan lah. Nah ini kebanyakan yang kecil ya, saya ambil teman. Nah. Ini tidak di apa namanya, langsung dimasak aja sama serai, tidak dibuka lagi anunya, baru ditumis, langsung aja dimasak yang begini aja kecilnya saudara.
Banyakan ini, kebanyakan lokan ini. Kepanya dikit aja kepanya. Yang bergaris-garis. Ah, lumayan lah. Oke, teman-teman. Yang nonton sampai habis, terima kasih ya dukungannya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan lagi video-video berikutnya. Yang sudah subscribe, silahkan. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Kita jumpa lagi ya di lain waktu. Mungkin besok atau lusa saya buat konten lagi di sebelah kampung sana, di daerah sawit, di pantai. Ada pantai di sana, banyak batunya. Ada juga pantai di situ yang berlumpur. Mungkin saya cari-cari kerandara lagi ya, kawan. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.